Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2. Dan lokasi ini berada di sekitar area Jembatan Manggisilir ya, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Terlihat di lokasi ini sangat sibuk ya aktivitasnya. Terlihat beberapa unit kren sedang beraktivitas di sekitar area jembatan Manggisilir ini. Tadi kita sudah melihat ataupun menyaksikan progres di sekitar area Lembah Kampung Cijawa ya. Dan sekarang di siang ini setelah sholat Jumat, saya meluncur ke area Manggis yang berada di Desa Benda ya. Seperti inilah update di sekitar area Jembatan Manggisilir, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Progres terus dikebut ya. Terlihat aktivitas dari beberapa unit alat berat, mulai dari mobile crane hingga super crane, berada di sekitar area Jembatan Manggisilir ini. Coba kita bergeser ke area JPO. Ini untuk pemasangan full slab sudah hampir tuntas ya. Hanya tinggal pengecoran ataupun pembetonan pier head yang nantinya akan menopang ataupun menahan lempengan beton ataupun full slab. Seperti inilah aktivitas di sekitar area Manggis Hilir ya, ataupun Jembatan Manggis Hilir, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Banyak sekali alat berat di lokasi ini. Dari lokasi Jembatan Manggisilir, sekarang drone akan melaju ke area Kampung Kebon Kaung, Desa Nangrang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Ini anginnya lumayan kencang ya. Lihat di depan kita area dari Jembatan Manggis Hilir ya, yang pengerjaannya insya Allah ini hampir segera selesai. Nah, seperti ini ya kondisi di sekitar area Jembatan Manggis Hilir. Oke, sambil menonton bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2, khususnya di beberapa area ataupun lokasi yang belum tuntas ya pengerjaannya. Salah satunya sekarang kita berada di area Jembatan Manggis Hilir ya. Seperti inilah kondisi di sekitar area Jembatan Manggis Hilir, dan sekarang drone akan terus melaju ke depan ke area Kampung Kebon Kaung ya, dan melewati area Bukit Tenjo Ayu Cicurug. Namun di sini harus ekstra hati-hati karena ada kabel sutet ya. Nah, tepat di depan kita ini kabel sutet, dan kondisi angin pun ini lumayan kencang. Sekarang drone sudah berada di sekitar area Bukit Tenjo Ayu Cicurug. Nah, ini dia ya kabel sutetnya. Harus tinggikan dulu sedikit
sobatnya nyangsang. Oke, ini area dari Bukit Tenjo Ayu Cicurug ya. Anginnya lumayan kencang. Biasanya kalau angin seperti ini menguras baterai. Nah, sudah lewat sutet ya. Nah, sekarang kita berada di atas area Tenjo Ayu ataupun Bukit Tenjo Ayu Cicurug dengan kondisi angin yang lumayan kencang ya. Nah, ini di bawah kita adalah jembatan Tenjo Ayu ya. Dan di depan kita itu area dari Kebun Kaung, Desa Nangerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Oke, karena ini gerimis, nanti kita sambung untuk progres di sekitar Kampung Kebon Kaung Desa Nangerang ya. Padahal dari sini sudah dekat ya ke area Kampung Kebon Kaung. Nah, di depan sana. Namun dikarenakan kondisi cuaca ya. Nanti kita akan lanjutkan menggunakan pantauan darat nih di sekitar area Kampung Kebon Kaung Desa Nangerang yang berada di depan sana. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk liputan hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.